Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah dan keizinan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan dakwah kita daripada Positive Islamic Psychology Center dan Khalifah Education Foundation melalui video-video di YouTube. Kita ada lebih 1,000 video, dan sekarang kita tengah buat research tentang IIH, iaitu Islamic Integrative Healing ataupun rawatan Islam secara integratif, dan juga ilmu ru'yah yang kita akan sampaikan secara ahli sunnah wal jamaah secara yang terbaik yang mungkin, dan kita ada banyak ratusan video dalam Islamic Psychology, Islamic Motivation, semua ini YouTube channel, anda boleh buka dan insyaAllah belajar sesuatu. Yang penting kita nak lahirkan segolongan orang-orang muda, terutama orang muda, orang-orang intelijensia, untuk come together. Jadi umpamanya seorang life coach, sebab cara kita berdakwah dan cara kita menyampaikan Islam din ini mestilah ada satu upgrade dalam mana kita boleh sampai kepada sekalian orang-orang muda, belia-belia wanis, millennial generation, Z generation ini semua. Kita kena cari cara yang cocok dengan jiwa dan diri mereka dari segi motivation, coaching, mentoring dan sebagainya. Jadi di dalam video-video sebelumnya saya dah terangkan bahawa Islamic Integrative Healing ini ataupun rawatan Islam secara integratif ini, prinsip-prinsip dasarnya berataskan kepada kasih sayang, cinta Allah kepada mercy dan compassion, rahmat Allah kepada maufirah Allah, kepada tauhid, dan dari segi bagaimana energi-energi ini digandingkan dari segi feeling, emotion dan thoughts, dan thoughts, emotion, feelings. Balik ke video saya, ini memberi sedikit mukadimah tentang bagaimana kita boleh mengurus diri kita dan keluarga kita, dan bagaimana kita boleh menjadi seorang yang sihat walafiat dan berjaya di dunia ini dan di akhirat, dan mengikut kadar-kadar dari segi traditional metaphysics Islam, dari segi nafsul ammarah, nafsul lawamah, mutmainnah, kamilah dan sebagainya. Dan dari segi model Al-Ghazali, so saya dah terangkan bahawa sebelum ini kita perlu faham bahawa dari segi hakiki tabi'i manusia, kita bukan hanya ada physical existence, tetapi kita ada aspek-aspek rohaniah, qalb dan juga SEMP, dan bagaimana dia berinteraksi, dan bagaimana spiritual heart brain harmony ini mengatasi semua masalah-masalah spiritual, emotional, mental, physical kita secara holistik. Rawatan itu mestilah secara integrated. Dan daripada kajian-kajian sains moden, kita tahu bahawa kita ada sekurang-kurangnya 4 channel, tetapi dari segi aspek holistic Islamic integration kita ada 7 ke 8, mungkin lebih channel, wallahu alam, kita tak tahu, sebab kita perlu buat banyak R&D dan banyak kajian-kajian dari segi balik kepada metaphysics, asas-asas Islam yang dulu, maknanya philosophical argument dan kajian-kajian daripada ilhal maham yang sudah dibukukan daripada imam-imam besar kita, daripada Imam Ghazali, Maulana Rumi, Ibn Arabi dan sebagainya. Alright, so kita ada beberapa cara yang kita boleh selaraskan dari segi fisiologi moden. Jadi sejak 10 tahun kebelakangan ini kita tahu bahawa your heart control your brain. So dulu dikatakan your brain control your heart, maknanya otak akal kita melewati dan mempengaruhi jantung kita, hati kita dan kita punya usus. Tetapi sekarang sudah terbalik kod. Sebab kajian dari segi heart brain integration ini menunjukkan bahawa kita ada sekurang-kurangnya 4 jenis neurological komunikasi. Jadi komunikasi satu, neurologi berasaskan kepada sistem nervous system. Kita ada autonomous nervous system kita, parasympathetic nervous system kita, semua nervous system kita ini semuanya bergantung kepada komunikasi daripada setiap sel sampai ke our brainstem, sampai kepada neuron-neuron yang berhubungan secara neurological communication. Selepas itu kita juga dipengaruhi oleh biophysical komunikasi, komunikasi berataskan pulse, denyutan daripada jantung dan juga daripada sel-sel kita. Sel kita pun berdenyut. Apa saja yang hidup itu mesti ada denyutannya, dan denyutan itu bergantung kepada frekuensi-frekuensi yang sama ada resonik, harmoni ataupun disharmoni, non-resonic. Disharmoni, non-resonic menambangkan penyakit yang kronik, harmonik menambangkan satu integrasi. Kita ada biochemical communication, komunikasi-komunikasi kita dari segi hormon dan juga kita punya
dari segi kita punya neurotransmitter daripada otak kita, daripada bagaimana dia berhubungan antara setiap neuron itu, dan ada dia punya gap, dan dari mana neuron-neuron ini boleh menghantar atau transfer hormon dan neurotransmitter ini, dan kemudian mempengaruhi seluruh badan kita. Yang keempat ialah energy communication, electromagnetic field. Dunia ini dipelungi, alam ini, universe ini dipelungi oleh electromagnetic field. Dan mungkin ada dark energy field, dark matter field, macam-macam energy system yang kita belum lagi ketahui. Tetapi sekurang-kurangnya electromagnetic field, kalau kita di kutub utara dan kutub selatan, kalau kita lihat gambaran electromagnetic field, kita ada macam magnet. Setiap kita pun ada magnet, daripada atas ke bawah kita ada magnet. So magnet itu datang daripada denyutan dan jantung kita, dan yang mengeluarkan aura atau energy. Dan energy ini kita tak tahu sampai ke mana. Mungkin kalau dari segi quantum entanglement, dia sampai wallahualam, alam-alam yang lebih tinggi. So sebab itu bila kita katakan empat unsur komunikasi ini sudah jadi sebagai satu bahan bukti saintifik abad ke-21. Neurological communication, biophysical communication, biochemical communication dan energy communication. Tetapi bila kita lihat kepada aspek Islamic integration, kita ada lebih pada 7 komunikasi. Jadi kalau dari segi sains, mereka-mereka yang belajar sains, okey, dia cakap ada 4. Bagi Muslim in Islamic integrated healing ataupun rawatan Islam secara integratif, kita ada 7 channel. So yang channel 1, 2, 3, 4 kita ada kan? Neurological, biochemically, biophysical, energetic. Tetapi kita ada unsur-unsur yang kita katakan tadi, SEMP kita, yang saya dah terangkan, bahawa kita ada roh, kalb, akal. Semua ini ada spiritual energy dan spiritual problem. Emotional energy ada emotional problem, mental energy ada mental problem, physical energy ada physical problem. So ada interaksi antara positif dan negatif. Semua energy-energy ini adalah realms of existence, yang kita dah terangkan. Dari segi kita ada realm of existence, al-ruh kita, al-qalb kita, al-akal kita. Ini adalah hakikiyah bila kita wujud di alam azali. Jasad kita datang daripada dunia fizikal yang Allah sudah wujudkan bila Allah menerangkan kepada kita, bila dia menentukan, menetapkan ada Bani Adam yang boleh secara conscious, subconscious dan secara sepenuhnya menghayati keagungan Allah. Itu tugas kita. Sebab itu kita dijadikan sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah yang boleh menerap ilmu, pengetahuan dan kesedaran tentang keagungan ilahi yang sebegitu sangat tidak boleh kita katakan. Sebab itu kita tidak dwell on the zat of Allah, kita lebih menerangkan dari segi sifat-sifat Allah, yang di mana Allah memberi kita sedikit sebanyak nur-nur cahaya itu di peringkat roh, kalb dan akal kita. Jadi kita boleh faham bahawa bila kita katakan yang 7 aspek ini, kita boleh menentukan bahawa sains mengatakan tak ada segi neurologi, biochemistry, biophysical, energetic. Tetapi ini pun mereka sudah bingung, sebab di sini sudah ada aura. Apa tu aura field, mereka tak tahu. Tetapi bagi Islam, kita tahu kita ada field of energy dari segi ar-ruh, field of energy dari segi al-qalb, field of energy dari segi al-akal, dan field of energy within the physical body yang ini boleh diterangkan dari segi neurologi, biochemistry, biophysical dan energetic. So ini adalah mukaddimah. Bila saya terangkan kita ada 7. Jadi kalau sains materialisme mengatakan ada 4, kita ada 7. Tetapi macam mana kita nak bukti yang spiritual, emotional dan mental ini? Sebab mereka atheist, mereka materialist, mereka tak terima benda tu. Tetapi mereka sudah sampai satu anjakan di mana mereka tidak boleh terangkan energetically. Macam mana mereka nak terangkan apa itu energy aura? Tidak ada jawapan. Oh, dia gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Dia tidak ada jawapan. Kita ada jawapan. Jawapan-jawapan ini perlu kepada kajian, perlu kepada rujukan-rujukan kepada imam-imam besar kita. Bagaimana mereka mendapat ilham? Mereka mendapat katir-katir daripada ilham-ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada angels, daripada malaikat-malaikat dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka ketahui tetapi mereka
tidak menerangkan secara sains moden, tetapi mereka lebih arif, lebih bijak, lebih mengetahui tentang hakikiah kewujudan manusia, hakikiah kejadian manusia, hakikiah sebabnya manusia dijadikan, hakikiah bagaimana kita boleh mencapai satu keseimbangan. Sebab Islam itu adalah umat wasatah, umat yang seimbang. Kita ada unsur-unsur yang Allah sudah kurniakan kepada kita. Kita gunakan unsur-unsur energi-energi yang kita dah katakan lebih pada 7, mungkin ada lebih, wallahu alam. Tetapi sebagai satu mukadimah kepada keterangan ini, kita perlu ada intelijensia kita yang boleh mencari jalan daripada doktor-doktor kita, psikiatris kita, psikologis kita, mereka yang buat research R&D, bagaimana kita boleh mengintegrasikan semua energi-energi sistem ini di bawah Islamic Integrated Healing ataupun rawatan Islam integrasi, dan akhirnya kita dapat memberi sesuatu kebaikan, sesuatu healing, sesuatu mercy kepada anak-anak kita, cucu-cicit kita, sekalian kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada semua manusia dan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini yang Allah sudah jadikan, insya-Allah.